Halo, kembali lagi. Jadi kemarin itu sempat ada error di C ini ya, CRR SCR-nya. Jadi waktu aku ngetik CRR ini malah hilang gitu kursornya ya. Itu gak tahu kenapa. Terus setelah itu aku coba-coba lagi dan terus seperti itu. Jadinya karena sering terjadi error waktu kita pakai Free Pascal IDE ini, untuk ngedev Pascal akhirnya aku coba alternatif baru, yaitu menggunakan ini di Visual Studio Code. Jadi aku akan ngelanjutin ngedev Pascal di VS Code ini. Sebelum itu, aku mau download extensionnya terlebih dahulu ya. Extension Pascal tentunya. Itu kita ya, pertama kita Pascal dulu. Nah ini kita install. Kita lihat dulu. Oke, okay, kita install aja yang ini install. Terus kita, oh ini udah termasuk ya. Pascal sudahnya itu kita coba unformat uncotrainer ini. Sebenarnya ini enggak. Butuh enggak ya, tapi kita coba dulu, cuma kita install Pascalnya aja. Nanti kalau semisal di terminalnya enggak jalan, enggak running, kita pakai ke code runner aja. Seperti itu. Jadi kita langsung aja buat new file. Nah, ini kita save, oh kita buat folder aja ya kali ya, kita buat folder baru di download folder Pascal gitu aja. Pascal kita save folder aja. Oke. Oke, okay. Nah kita buat nama filenya terlebih dahulu, yaitu lanjutan aja dari kemarin aja ya. Pascal 002, Pascal 002, ini. Hello, VS Code gitu aja. VS Code, nah gini, v.pascal, nah, ya. Lalu ini sama proses code-nya, kita program dulu. Nama programnya adalah Hello. Hello, VS Code ini koma, lalu udahnya ke kita klik cuman ini kenapa gak penasaran namanya kenapa enggak.
Ya udah ntar aja nanti kita lagi kita coba bisa si hati. Nah, entah. Wah, ini aku baru pertama jadi agak terus kita buat gini ya dibikin. Nah, ini kita hapus. Cara-cara oke. Terus button hello terus ini ya oke. Jadi kita akan install satu extension lagi, yaitu ini aku trainer install aja. Oke. Jadi karena udah selesai, nah akan muncul seperti ini, run code di kontrol itu ini akan muncul. Jadi kita run aja codingannya. Error ya. Oh, ganti titik, errornya di center, di sana titik koma, oh, titik koma, titik koma, kita ketemu letteran, let. Ini jujur baru pertama kali make Pascal di Studio Code, jadi agak masih agak bingung ya, sambil belajar aja. Kita running lagi, apakah akan berhasil? Udah. Ntar kita ke oh, kita lupa save. Nah, kita save dulu. Kita jalanin lagi. Oke. Udah running compile pas. Oke. Jadi tadi sempat ini ya, aku compile cuman gagal. Gagalnya itu nah, gagalnya sampai sini. Jadi hanya link, cuman kita gak tahu hasilnya itu benar atau tidak. Jadi kita harus mengubah di bagian settingnya. Ngebuka setting ini dulu. Cara ngebukanya di file preference setting ini. Terus akan terbuka seperti ini. Nanti diklik di pencarian tulis LAN in terminal. Lalu di LAN in terminal ini kita scroll ke bawah. Nanti di sini ada code runner LAN in terminal. Beda turun code in the integrasi terminal. Nah, ini penyangga tadi yang kita download kan code runner. Nah, ini kita aktifin aja. Di awalnya masih gini, kita kasih centang aja. Itu, lalu kita close. Setelah itu, kita jalani lagi. Kita save. Run code. Nah, muncul seperti ini. Hello, support. Kita coba lagi. Ini visual ke satu. Visual kita save. Kita running ulang.
Nah, sudah muncul. Lalu, sisi output 1 sama 2. Oke, jadi seperti itu untuk Hello VisCode. Sekian dan terima kasih.